Bab 5, What's Going On? Sudah hampir satu minggu aku di sini, di rumah sakit, karena kejadian tempo lalu. Jujur saja, sebenarnya aku masih tidak menyangka dengan Aisel yang sebegitu marahnya pada Satya. Sekarang, aku sedang di taman dan duduk di kursi roda, menyaksikan orang-orang yang sedang sakit, namun terlihat begitu bahagia karena Aisel yang tengah menyanyikan lagu untuk mereka. Jadi-jadinya terlihat begitu lihai saat memetik gitar. Aku bahkan baru tahu jikalau dirinya pandai memainkan benda itu. Lirik lagu yang disenandungkan dengan suara beratnya berhasil membuatku tenang ketika mendengar. Aku memejamkan mata, menikmati. Perlahan, air mataku meleleh. Tidak henti-hentinya aku bersyukur atas kehadirannya yang tiba-tiba menelusuk masuk ke dalam kehidupanku, kemudian melengkapi semua kekurangan ini. Dia malaikatku sekarang, dia malaikat bumiku setelah kedua orang tuaku. Entah mengapa, semakin lama bersama, malah semakin membuatku takut untuk kehilangan. Takut jika tiba-tiba Tuhan memisahkan kami. Sambil terpejam, tanganku bergerak pelan untuk mengusap kalung yang diberikannya kemarin. Ah iya, aku bahkan sampai lupa menceritakannya. Katanya, ini kalung spesial yang dirancang untukku, dan tidak ada yang punya. Sungguh, berlebihan sekali laki-laki itu. Aku membuka mata, kemudian mengusap air mata yang terjatuh. Lalu mengambil kertas dan pena dari Aisel tadi. Tentang cerita. Kali ini bukan cerita tentang hujan yang meninggalkan pelanginya. Bukan juga tentang Baskara yang menyisakan jingganya. Ini tentang aku, si gadis cacat yang menemukan pelengkap. Ah, bukan. Lebih tepatnya, seseorang yang tanpa kuduga muncul begitu saja. Dia, lelaki unik yang kujumpai beberapa waktu lalu, tiba-tiba datang membawa banyak kejutan dan juga banyak warna. Layaknya hujan yang memberi pelangi sesudahnya. Entah mengapa, nyaman selalu menyelimuti saat di dekatnya. Membuatku jadi menginginkan untuk tetap bersama. Tidak ada yang boleh mengambil, apalagi memiliki. Maaf, jika sudah bertindak egois kali ini.